Saya tak tahulah, Caca. Ish, kamu tipu kan? Kamu sebenarnya pandai kan? Tapi kedekut ilmu. Kedekut ilmu apa pula? Saya belum lagi habis baca soalan ni. Macam mana saya mahu tahu jawapannya? Kamu tu belum habis baca soalan lagi, dah tanya jawapan daripada orang lain. Tolonglah usahakan diri sendiri dahulu sebelum mencari jawapan. Okay, semua boleh kumpul sebarang dan kalau kursi ke bawah meja, sila bawa bekal dan duit belanja. Jangan tinggal barang berharga di dalam kelas ya. Kau bangun. Terima kasih kelas. Terima kasih, cikgu. Amitya, bagi buku kau. Janganlah ambil buku saya. Bagi sajalah. Saya bagi tahu cikgu. Bagi sajalah, dia takut koi. Haa, Ken dah koyak. Kenapa awak buat macam ni kepada saya? Kenapa ni? Boleh terangkan apa yang telah berlaku? Tak tahulah cikgu. Ada orang buaikan buku dia. Siapa yang buaikan buku dia? Tidak tahulah cikgu. Tadi saya rekan dia dengan dia. Dia, Caca yang koyakkan buku saya, cikgu. Caca betul ke apa yang Amina katakan tu? Mana ada, cikgu. Dia yang koyakkan buku sendiri. Selepas itu, dia tuduh saya pula. Tadi, kamu beritahu cikgu situasi yang berbeza pada saya. Sekarang, apabila cikgu tanya kamu sekali lagi, kamu berkata lain. Maksudnya, kamu tipu cikgu ke? Mana ada, cikgu? Ada sesiapa menjadi saksi atas apa yang telah berlaku? Mari sini beritahu cikgu perkara benar. Orang kata berani kerana benar, takut kerana salah. Saya nampak cikgu Caca bau ambil buku Amedah tetapi Amedah tidak benarkan dia ambil. Benar cikgu, sedangkan guru-guru sudah pesan tiap-tiap hari jika mau pinjam barang orang lain, kita mesti minta kebenaran tuan dia terlebih dahulu. Jika tuan dia tidak dibenarkan, kita tidak boleh ambil. Betul-betul. Kalau tidak, nanti kita akan dianggap mencuri barang orang lain, cikgu. Ya, Caca tetap mau ambil buku Amelda. Meskipun Amelda sudah berkali-kali kata jangan ambil. Mengapa kamu masih memilih untuk menipu saya? Sedangkan saya sudah memberi peluang kepada kamu untuk berkata benar. Kamu tahu atau tidak bahawa kamu boleh dikenakan tiada disiplin kerana kamu telah pertama, membolehkan secara fizikal dengan mengkoyakkan buku rakan. Dua, menipu cikgu. Ha? Atas dua kesalahan ini, kamu boleh dipanggil oleh guru kaunseling untuk sesi. Sendiri dipanggil ibu bapa dan banyak hukuman yang boleh dikenakan dan sekiranya kamu masih tidak insaf. Setelah kamu tidak dikenakan hukuman yang cikgu serahkan, itu kamu boleh digantung sekolah, tahu? Tak mahu cikgu, saya tak mahu berhenti sekolah. Kamu tidak akan dibenci sekolah serta-merta. Tetapi itulah yang akan terjadi sekiranya kamu terus membuli dan menipu. Kamu faham atau tidak? Faham, cikgu. Baiklah, beritahu saya apa yang kamu faham. Saya boleh dikenakan tindakan tata tertib. Lagi? Kalau saya tidak insaf, saya boleh dikenakan tindakan yang lebih berat. Bagus nampaknya. Kamu faham apa yang cikgu katakan. Cikgu bukan sengaja marah kamu tanpa sebab. Cikgu tegur kamu supaya kamu menjadi insan yang lebih baik. Sekarang kamu sudah tahu apa yang kesalahan kamu. Tahu, cikgu. Apa kesalahan kamu? Saya koyakkan buku Amedah dan tipu cikgu. Bagus, Caca. Kamu berani mengaku kesalahan kamu. Kamu hebat kan? Kalau kamu hebat, kamu perlu minta maaf kepada orang yang kamu telah salahi. Jadi, siapa yang kamu perlu minta maaf?
Saya minta maaf, Ameda, kerana telah mengoyakkan buku kamu. Baik. Saya maafkan kamu. Kamu jangan buat lagi, ya? Kalau kamu buat lagi, saya akan terus beritahu cikgu. Ya, Caca, mau ambil buku. Caca! Ready? Siap, sama. Budak ini. Dia kena tak?